Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview atau melihat multifunction ratchet wrench ya. Jadi multifunction ratchet wrench ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia bisa 8, bagi 8 kunci pas Anda ya. Dan ini bisa diatur clockwise dan anti clockwise nya. Jadi dia berfungsi untuk ruangan sempit. Jadi kita hanya memasang aja dia. Memasang dia dan dia bisa berputar ya. Kita bisa mengatur kita mau dia clockwise atau anti clockwise ya. Oke, kita akan melihat secara dekat apakah dari manfaat dari multifunction socket wrench. Oke, jadi sekarang ini multifunction socket wrench ini dia terdiri dari ini ada kuncinya 17, 19. Kalau yang dibaliknya dia itu dia ada 14 ya, ini 14, 16. Dan ini ada bisa diatur ya. Kita mau putar ini berlawanan atau clockwise atau anti clockwise ya. Tinggal diputar aja ininya. Ini bisa pasang di sini. Ya. Seperti ini. Dia semacam kunci shock ya. Misalnya bisa berlawanan. Kalau yang di sini bisa langsung juga ya. Cuma kalau tempatnya agak kecil. Ya. Ini bisa diputar nih. Kalau diputar ke sini, ukurannya beda lagi nih ukurannya nih. Ini tadi 17 dan 14, di sini ukurannya beda lagi nih. Di sini ukurannya 16 dan 15 ya. Ini 15 dan 16 ya. Jadi satu tools ini bahannya memang kualitasnya bagus ya. Kualitasnya bagus banget, berat, berisi banget ya. Harganya sekitar 700 ribuan satu set ini. Ya, ini bisa diputar ya. Jadi ini enak sekali untuk kita kerja pada ruang sempit karena space kita nggak ada. Jadi kita tinggal memutar-mutar aja dia sampai selesai. Ini yang tadi yang di sini nih. Oke, ini di sini yang ini dia. Oke. Kunci 17. Ya, jadi ruang sempit kita enak sekali untuk pemakaian alat ini ya. Ini panjangnya dia ini sekitar 24 cm ya. Jadi ini sangat enak, bisa kita pakai untuk bermacam-macam aplikasi ya. Oke, yang sebelah sini ini ukurannya nih. Dia ukurannya 10 mili dan ini 13 mili ya, 10 dan 13 mili. Di sini ukurannya 8 dan 11 mili. Ya, kualitasnya premium ini ya. Bisa diputar, ini sangat mudah buat kita untuk menggunakan multifunction socket wrench ini ya. Bahannya berat juga, berat ya, bukan besi biasa, besi yang berisi ya. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai
multifunction socket wrench. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar multifunction socket wrench ini. Okay, see you on the top, guys.